Nisa Sabian dan Ayus mengaku ke keluarga saling mencintai. Dugaan perselingkuhan Nisa Sabian terbongkar karena lupa hapus chat. Alasan keluarga Ayus ungkap dugaan perselingkuhan Nisa Sabian. Klarifikasi keluarga soal isu Ayus dan Nisa Sabian sudah nikah siri. Hot.detik.com. Nisa Sabian dan Ayus mengaku ke keluarga saling mencintai. Nisa Sabian ramai diberitakan isu perselingkuhan dengan Ayus, keyboardis Sabian Gambus. Keluarga Ayus mengungkap banyak soal rumor tersebut. Adik Ayus, Fadila Nova, mengungkap isu tersebut saat berbincang dengan Detikcom Kamis 18 Februari. Untuk kasus perselingkuhan mereka, memang itu benar. Ada pengakuan juga dari abang saya dan Nisa. Mereka saling mencintai, kata Fadila Nova. Fadila Nova menyebut keluarga sudah mengetahui perselingkuhan itu sejak 2 tahun lalu. Fadila pun menuduh orang ketiga dalam rumah tangga kakaknya. Ayus dan Riri Virus adalah Nisa Sabian. Iya betul, orang ketiganya adalah Nisa Sabian, tegasnya. Istri Ayus, Riri Virus, mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Riri baru menjalankan sidang cerainya kemarin. Dari pihak manajemen Sabian Gambus belum mau memberikan komentar terkait tuduhan tersebut. Melalui pesan singkat kepada Detikcom, sang manajer Owan memilih untuk tidak berkomentar. Wah, maaf sekali kalau terkait berita itu, saya tidak bisa klarifikasi apa-apa, tulisnya dalam pesan singkat kepada Detikcom. Sampai saat ini Nisa Sabian pun belum memberi klarifikasi apapun. Akun Instagramnya terlihat digeruduk dengan pertanyaan kebenaran kabar tersebut. Sempat adik Ayus, Fadila Nova, memberikan balasan di kolom komentar Nisa Sabian. Fadila berusaha menenangkan netizen yang bertanya soal tuduhan perselingkuhan itu. Kakak ngerti kalian sakit hati banget sama kenyataan ini. Sama kok keluarga kakak juga masih sakit hati. Tapi jangan balas dengan kejahatan, kita punya Allah. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Seperti itu balasan komentar Fadila Nova kepada netizen yang bertanya soal Nisa Sabian yang dituduh selingkuh dengan Ayus. Dugaan perselingkuhan Nisa Sabian terbongkar karena lupa hapus chat. Keluarga mengungkapkan perselingkuhan yang terjadi dengan antara Ayus dan Nisa Sabian. Hubungan tersebut ternyata terjadi sejak lama. Fadila Nova, adik Ayus Sabian, mengungkapkan perselingkuhan itu pertama kali diketahui oleh Riri Virus, istri Ayus Sabian. Ia mengetahui suaminya memiliki hubungan spesial dengan rekan satu bandnya tersebut sejak Juli 2019. Jadi sekitar bulan Juli 2019, kalau tidak salah itu awal pertama kali Eri atau Riri Virus, istri Ayus, tahu perselingkuhan mereka, Nisa dan Ayus, melalui chat dari abang saya sendiri. Abang saya lupa menghapus chatnya, jadi meninggalkan jejak di situ, bongkar Fadila Nova dalam rumpi No Secret Kamis 18 Februari. Tidak mau temuannya menjadi misteri, Riri Virus kemudian bertanya kepada Ayus Sabian. Bahkan ia juga meminta klarifikasi dari Nisa Sabian sebagai wanita yang namanya ada di pesan singkat suaminya. Saat itu Ayus dan Nisa Sabian mengakui hubungannya ke Riri Virus. Mereka meminta maaf. Kak Eri langsung konfirmasi ke AA Ayus dan Nisa. Mereka berdua minta maaf. Juga mengakui mereka sudah menjalin hubungan sudah lama, tuturnya. Tepatnya kapan Nisa dan Ayus menjalin hubungan, saya tidak tahu mereka jalin hubungannya sejak kapan, tapi ketahuannya sejak 2019. Kak Eri awalnya menyimpan sendiri, coba menyelesaikan masalah sendiri. Akhirnya Kak Eri cerita ke saya, sambung Fadila Nova, adik Ayus. Namun ternyata hubungan itu belum juga selesai. Ayus dan Nisa Sabian bahkan mengaku saling mencintai. Ada pengakuan juga dari abang saya dan Nisa, mereka saling mencintai, kata Fadila Nova. Dari pihak manajemen Sabian Gambus belum mau memberikan komentar terkait tuduhan tersebut. Melalui pesan singkat kepada Detikcom, sang manajer Owan memilih untuk tidak berkomentar. Alasan keluarga Ayus ungkap dugaan perselingkuhan Nisa Sabian. Keluarga Ayus Sabian ikut memberikan klarifikasi terkait kabar Nisa Sabian yang jadi selingkuhan Ayus atau Ahmad Virus. Banyak yang bertanya bagaimana bisa keluarga Ayus turut membenarkan kabar tersebut. Adik Ayus, Fadila Nova, kepada Detikcom membenarkan adanya dugaan perselingkuhan antara Ayus dan Nisa Sabian. Hubungan antara keyboardis dan vokalis itu diisukan berubah menjadi spesial.
Untuk kasus perselingkuhan, mereka memang itu benar. Ada pengakuan juga dari abang saya dan Nisa. Mereka saling mencintai, ungkap Fadila Nova kepada Detikcom melalui sambungan telepon Jumat 19 Februari. Fadila Nova awalnya mendukung Eri atau Riri Virus, istri Ayus, untuk tidak menyebarluaskan perselingkuhan Ayus dan Nisa Sabian. Kini Fadila Nova berbicara tentang masalah rumah tangga Ayus dan Riri Virus yang disebut bercerai karena kehadiran Nisa Sabian. Saya melihat netizen justru menyudutkan kakak ipar saya, dibilang pansos, dibilang fitnah, dan segala macamnya. Padahal yang tahu persis bagaimana kejadiannya merasa tidak terima, ungkapnya. Makanya saya memberanikan diri memberikan klarifikasi walaupun memang risikonya besar untuk saya sendiri, tukasnya. Fadila Nova tak sampai hati melihat Riri Virus, kakak iparnya, banyak menerima hujatan dari netizen. Padahal Riri Virus sudah 2 tahun menyimpan masalah rumah tangga. Kami semua dari keluarga menutupi ini, tapi entah ya, justru dari orang lain yang menyebarkan, ucap Fadila Nova. Dari pihak Riri Virus, sang adik Tia juga mengatakan sang kakak tak ingin membuka semuanya sejak 2019. Riri menyimpan kabar ini sendiri. Ya, karena selama ini kakak saya merendam semuanya dan tak ingin menceritakan kepada siapa-siapa. Nggak bercerita pada orang tua juga. Tapi ya pasti semua kaget, kata Tia dalam wawancara berbeda di kawasan Jakarta Timur. Sebenarnya kakak saya nggak mau menyebarluaskan ini, tapi mau gimana, akhirnya teman mau bantu support. Kita semua mau support, mungkin kami sebagai saudaranya ingin support, tegasnya. Sampai saat ini Nisa Sabian masih tetap diam. Ayus pun sampai sekarang tidak memberikan klarifikasi langsung meski dari pihak keluarganya sudah bicara. Hal senada dilakukan manajemen Sabian yang tak mau berkomentar soal isu perselingkuhan 2 personel Sabian, Nisa dan Ayus. Untuk masalah itu, aku no comment, tukas manajer Sabian, Owan. Klarifikasi keluarga soal isu Ayus dan Nisa Sabian sudah nikah siri. Isu perselingkuhan Ayus Sabian dan Nisa Sabian disebut sudah sampai melakukan pernikahan siri. Terkait kabar tersebut, keluarga Ayus beri klarifikasi. Adik Ayus Fadila Nova menjawab kabar tersebut, dia pribadi belum pernah mendengar kabar tersebut. Belum nikah siri, ucap Fadila Nova kepada Detikcom Jumat 19 Februari. Belum ada bukti langsung, sambungnya. Fadila Nova juga mengatakan Riri Virus, istri Ayus, juga belum pernah membicarakan soal isu pernikahan siri. Keluarga menegaskan belum tahu soal pernikahan siri. Tidak juga ya, Riri cerita soal isu nikah siri. Sepengetahuan kami tidak ada pernikahan siri, tegas Fadila Nova. Fadila Nova mengatakan bukti yang sudah ada hanya memperlihatkan adanya perselingkuhan. Soal nikah siri, Fadila Nova mengaku keluarga juga belum ada bukti. Kalau untuk bukti perselingkuhan antara Ayus dan Nisa Sabian, Fadila Nova dan Riri Virus sudah melihat langsung. Itulah kali pertama diketahui adanya perselingkuhan itu. Jadi sekitar bulan Juli 2019, kalau tidak salah, itu awal pertama kali Eri atau Riri Virus, istri Ayus, tahu perselingkuhan mereka Nisa dan Ayus melalui chat dari abang saya sendiri. Abang saya lupa menghapus chatnya, jadi meninggalkan jejak di situ, ucap Fadila Nova. Ada bukti chat dan video, tukasnya. Isu nikah siri beredar ketika salah satu akun gosip menyebarkan potongan-potongan DM salah satu netizen yang disebut berbalas pesan dengan sepupu Anisa, mantan vokalis Sabian. Setelah kabar ini ramai, Anisa Rahman juga sudah memberikan klarifikasi melalui akun Instagramnya. Pemberitaan ini tidak benar ya, saya tidak pernah bicara seperti ini, kata Anisa Rahman menyertakan foto potongan DM yang ramai tersebut. Mohon kerjasamanya untuk tidak mempercayai kabar yang tidak valid ini. Saya tidak pernah memberikan statement apapun mengenai berita ini. Terima kasih, tegas Anisa Rahman.